Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas ruh waliullah yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki bura. Jangan lupa subscribe video ini, komen dan berlangganan serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Manakib dari rajanya Aulia Qutbul Aqtab Syekh Abdul Qadir Jailani diterjemahkan dari kitab Al-Lujaini Ad-Dani yang disusun oleh Syekh Al-Karim Ja'far bin Hasan Abdul Karim Al-Barzanji radhiyallahu an. Sahabat Pena Pencari Hikmah, mudah-mudahan kita semua mendapat barakah serta karamahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Diriwayatkan oleh Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaid dalam kitab Raudhah An-Nadhir. Pada malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa burak. Telapak kaki burak tersebut mengeluarkan cahaya seperti cahaya rembulan. Burak tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Seketika itu, burak tersebut tidak mau diam karena sangat senang yang luar biasa. Sehingga Nabi bersabda, "Wahai burak, kenapa engkau tidak mau diam? Apa karena engkau tidak mau aku tunggang?" Burak menjawab, "Wahai Rasulullah, bukan aku tidak mau baginda tunggangi, tetapi aku mempunyai permintaan kepada baginda, wahai kekasih Allah. Permintaanku adalah nanti di hari kiamat, ketika baginda masuk ke dalam surga, agar tidak menunggangi yang lain kecuali aku." Rasulullah bersabda, "Wahai Burak, permintaanmu aku kabulkan." Burak itu pun berkata lagi, "Wahai baginda, sudikah kiranya baginda memegang pundakku agar menjadi ciri di hari kiamat?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangkan kedua tangannya pada pundak burak tersebut. Karena burak saking gembiranya yang sangat luar biasa, sehingga badannya tidak muat lagi untuk ditempati ruhnya, terpaksa burak tersebut membesar dan tinggi sampai 40 hasta. Setelah itu Rasulullah berdiri sementar sambil melihat betapa tingginya burak dan berpikir bagaimana caranya untuk naik ke punggungnya. Sedangkan pada saat itu tidak ada satupun tangga untuk naik. Pada saat itu juga datang ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani seraya berkata, "Silahkan baginda naik ke pundak saya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik pundaknya ruh Gausul Azam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri sehingga Rasulullah dapat naik ke pundaknya burak. Kemudian Nabi bersabda, "Dua telapak kakiku menaiki pundakmu wahai Abdul Qadir, maka telapak kakimu nanti yang akan menaiki pundak semua wali-wali Allah." Sahabat Pena Pencari Hikmah, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk beliau. Semoga kita mendapatkan berkah melalui wasilah beliau. Amin amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.